Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk berkongsi sedikit pandangan untuk panduan rakan-rakan yang bakal mengambil alih tampuk pimpinan Majlis Belia Malaysia. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah 4 ciri pemimpin yang harus ada pada kepimpinan, khususnya untuk mentadbir urus pertubuhan yang besar seperti Majlis Belia Malaysia ini. Ciri pertama adalah pemimpin itu wajar dan mampu memimpin diri sendiri. Apabila diri sendiri itu sudah sedia terpimpin, barulah kita mampu hendak memimpin orang lain. Barulah orang lain selesa untuk mengikut pimpinan kita. Ciri kedua, pemimpin itu mestilah mampu dan bersedia untuk memimpin orang lain dengan baik. Mampu itu dari segi apa? Dari segi ilmunya, dari segi ketegasannya, dari segi kesediaannya. Ini antara perkara yang cukup penting dan perlu ada nilai-nilai positif ini. Setidak-tidaknya dia perlu ada, yang paling penting sekali, dia perlu ada keikhlasan serta keyakinan tentang perjuangan yang dibawanya. Jika tidak, kita akan tersasar membawa pimpinan kita. Perkara-perkara fundamental dalam perjuangan pertubuhan itu haruslah dihayati oleh pimpinan kita. Jadi rakan-rakan yang hendak yang bakal mengambil alih perlu mempunyai jati diri yang tinggi, ilmu yang cukup serta pengetahuan yang cukup dalam tentang asas perjuangan kita itu. Ciri yang ketiga yang nak saya kongsikan adalah bagaimana kemampuan pemimpin kita untuk melahirkan pemimpin pengganti atau pewaris kepimpinan yang akan ada. Latihan serta ruang patut diberikan kepada orang yang lebih muda. Jadi pimpinan MBM khususnya, berilah peluang yang cukup seluas-luasnya kepada kepimpinan muda untuk diketengahkan. Seperti mana yang telah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita yang lepas. MBM merupakan platform yang cukup besar yang ada diberikan kepada anak-anak muda serta pewaris kepimpinan Majlis Belia Malaysia. Dan terbukti sehingga kini, kita dapat melahirkan ramai-ramai pemimpin-pemimpin muda. Ciri yang keempat adalah ciri yang paling penting, iaitu pemimpin ini harus dan wajib ada kemampuan untuk dipimpin. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh ahli-ahli. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh rakan-rakan serta orang-orang di bawah, yang mana jika orang-orang di bawah memberi pandangan, kita ada kesediaan untuk mendengar dan mempunyai hati yang terbuka untuk membuat keputusan-keputusan yang terbaik untuk kepentingan Majlis Belia Malaysia serta keseluruhan belia dalam negara kita. Ini adalah 4 ciri utama yang saya rasakan penting perlu ada di dalam kepimpinan yang akan datang ini. Zaman mungkin berubah, kepimpinan negara juga berubah, tetapi perjuangan yang kita warisi ini tetap sama, dan kita perlu gerakkan sehabis baik demi kepentingan anak muda Malaysia. Jadi amanah yang besar ini telah berada di dalam bahu, di atas bahu saudara-saudara sekalian. Jalankanlah amanah ini dengan sebaik mungkin, agar kita akan menjadi pemimpin yang bukan saja diiktiraf di dalam negara, di dalam dunia ini juga diiktiraf dan dirahmati ketika kita di akhirat nanti. Semoga pesanan saya ini dapat manfaat untuk semua, agar kita semua dapat menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, yang dapat membawa pergerakan kita ke arah yang lebih baik. Semoga bermanfaat menggerak belia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.